Yang pertama nanti akan dihisab, dihitung pada hari kiamat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah, salat. Idza shalahat shalahal amalu kulluh. Kalau salatnya baik, amal yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kulluh, yang lain ikut menjadi rusak. Ibarat tiang, kalau kita salat di Masjidil Nabawi, di mihrab tempat Nabi, itu di tiang sebelah kiri ada tulisan as-shalatu imaduddin. Salat adalah tiangnya. Jadi kalau bangunan ini kokoh, kalau tiangnya roboh, maka yang lain menjadi roboh. Perjanjian al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, perjanjian antara aku dengan hambaku as-shalah. Jadi kalau sudah kita meninggalkan sholat, maka batallah perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, na'uzubillah, kafirlah dia secara nyata. Berawal dari keterpaksaan, menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Sehingga kalau tidak sholat, ada yang kurang dalam hidup.